السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لرجل النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب أيضان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا واستجد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. سبب إذا 25 dan adalah sembahyang berjemaah di rumah. Dan adalah sembahyang berjemaah di rumah. Berjemaah di rumah itu dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam ataupun sekarang orang gaji dan sebagainya. Lebih afdal, kata dia. Afdal jika sekiranya ia pergi ke masjid. Nah, saya jadi hampa mereka itu daripada berjemaah. Kat rumah ada seorang je isteri kita. Ya. Yeah? Kalau kita pergi masjid, dia sembahyang seorang kat rumah. Maka afdal kita sembahyang kat rumah supaya dia dapat jemaah sama dengan kita. Ya. Yeah? Ha, kalau kita pergi, dia tak dapat ikut. Dia uzur nak pergi masjid, tak larat. Kata mak kita ke, anak kita ke, atau siapa sahaja, sekiranya kita pergi ke masjid, nescaya jadi hampa mereka itu daripada berjemaah. Maknanya mereka tak dapat sama jemaah lah kat di rumah. Yang sebab kita pergi ni, jadi nak bagi mereka dapat berjemaah dengan kita, kata dia afdal kita sembahyang ke rumah jadi imam atau sebagainya, supaya mereka juga dapat sembahyang berjemaah. Kalau tidak, kita je dapat jemaah kat masjid dia, kat rumah, tak seorang. Ya. Yeah. Ataupun setengah para sahabat dia buat, lepas dia datang masjid, dia berlari sembahyang semula di rumah. Ya. Yeah. Jadi imam di rumah. Boleh juga ulang dua kali. Bagi sembahyang yang ada untuk membantu orang di rumah kita supaya sama-sama dapat berjemaah. Ya. Yeah. Dan jika bercampur laki-laki dan kanak-kanak dan khansa dan perempuan, ada belaka. Laki-laki ada. Laki-lakinya maknanya yang dewasa lah. Dan kanak-kanak, kanak-kanak lelaki. Dan khansa. Khansa ni orang yang muskil. Sama ada laki atau perempuan. Yang punya dua alat. Ya. Yeah. Ada pun kalau dia satu alat je laki, cuma lembiknya macam bapuk,
Itu bukan khonsa, itu lelaki maknya. Ya. Ni khonsa ni dia ada dua alat. Lepas tu nak tentu mana satu muskil, ya. Dua-dua elok atau ada dua tak elok. Jadi kita ragu-ragu mana satu dah lelaki perempuan ni. Kita panggil khonsa muskil. Khonsa ada dua, khonsa wadih, khonsa muskil. Khonsa wadih, khonsa yang ada dua alat tetapi lebih berat kepada salah satu alat. Ha, kalau lebih berat lelaki, hukumnya lelaki lah walaupun ada dua alat. Kalau elok yang perempuan, lelakinya tak pun elok, ya. Maka dia hukum perempuan. Itu dia panggil khonsa wadih. Dia kena nak kaya di sini khonsa muskil. Khonsa yang kita tak dapat nak tentukan salah satu jantina dia, lelaki atau perempuan, dengan sebab kedua-dua alat itu sempurna ataupun dua-dua alat tak sempurna. Mana satu ni, ya? Dan perempuan berada diperbuat satu saf, nescaya hasil pahala saf. Macam semayang laki pun saf itu juga, surah sempit je, ya. Ada satu saf je dah. Tapi manjang gitu. Laki buka saf tu, perempuan pun saf itu. Dia lelaki ajnabi lah, adik dia ke, abang dia ke, adik perempuan, mak dia, campur aduk situ. Dah, di rumah kita, isteri kita kat situ lah, anak lelaki kita pun sah tu juga. Orang gaji dia pun duduk sebelah isteri kita. Dapat pahala juga kata dia. Pahala sah tu. Dan dia asal dia, lelaki di depan ni, ya, yang telah mengkelaf, kemudian diikuti oleh kanak-kanak, kemudian diikuti perempuan, ya, konsa dulu baru perempuan, ya, lelaki, kanak-kanak, konsa, baru perempuan, jadi empat saf semua. Asal dia begitu, sunat buat begitu, afdal, ya. Tapi kalau kita himpun sekali pun saf bayang tu, dan dapat juga, ya, fadilat saf. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah, nescaya jadi pahala akhirat baginya. Kerana cak-cak ibadah yang disekutukan padanya antara dunia dan akhirat, maka jika ghalib dunia, maka jadi pahalanya. Dan jika ghalib akhirat, maka baginya pahala kodarnya. Dan jika persamaan, gugur pahala baginya. Cara pergi haji lah jadi Tok Syekh. Dan ikut bawa orang. Tak, travel. Bawa orang pergi haji. So pahala tu, gantung pada niat dia. Dia bawa orang tu niat apa? Semata-mata nak bisnes je, cari duit je, ataupun nak bantu orang buat ibadah. Bergantung pada niat. Kalau lebih pada akhirat, ya, dapatlah. Kalau akhirat semata-mata, tak ada niat dunia langsung, dapatlah akhirat penuhnya. Tapi kalau akhirat itu ada, dunia pun ada, tapi akhirat lebih pada dunia, maka dia dapat kodar berapa peratus akhirat itulah. Kalau akhiratnya 70%, tapi ada sikit yang dunianya, nak cari duit, ya, maka dapat 70% je lah pahalanya, ya. Kalau dunia lebih 70% dunia, akhirat tu ada sikit-sikit je, dapat sikit tu je lah. Kalau persamaan, tak ada pahala langsung. Ya, dunia 50, akhirat 50. Ini di sisi setengah pendapat ulama. Ada pun setengah pendapat ulama yang lain, sekiranya ada sahaja niat dunia bercampur dengan akhirat, kosong terus. Walaupun akhirat tu lebih daripada dunia. Ini orang-orang mukarrabin, ahli sufiah,
ya, hatinya tak mau ada, tak ada akhyar, gharat yang lain. Ya, sebab kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Walaupun syirik itu syirik khafi sekalipun, di sisi orang mukarrabin, bagi dia syirik yang jahili. Ya, kita nak faham ibadah. Tiba-tiba waktu yang sama, bukan kerana Allah, ada yang lain juga. Maka pahala kita tidak akan diberi oleh Allah. Di sisi pendapat ulama' ni lah. Adapun pendapat ulama' yang kita baca dalam kitab ni, ulama' fiqah lah kebanyakannya, bergantung kepada peratus niat tersebut. Ya, kalau lebih kepada akhirat, dapatlah kuadar-kuadar lebih tu banyak mana. Ya, kalau lebih kat dunia akhirat sikit, dapatlah sikit. Kalau bersamaan, tak ada apa lah. 50 dunia, 50 akhirat, kosong je. Ya. Baik, tu dalam syarah Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Syarah bagi hadis sahih Bukhari. Ada sebut di situ, disebut di situ satu kisah. Di mana seorang yang alim, yang saleh, kerjanya hanya duduk dalam masjid, berkhutbah jemaat, mengajar orang. Lepas itu mengajar ilmu. Satu hari dia meninggal dunia, dan apabila telah dikebumikan, bila orang kembali ke rumah masing-masing, datanglah Munkar Nakir. Seperti mana yang Walid berlaku, tanya dia. Ya? Maka dia hampir-hampir tak boleh menjawab soalan Munkar Nakir itu. Maka nak dibalan oleh Munkar Nakir. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat elok rupanya, ya, datang jadi lawyer dia. Jawab satu-satu bagi pihak lelaki ini. Akhirnya lepas. Ya. Maka pergilah Munkar Nakir tadi meninggalkan lelaki tadi dengan mayat tadi. Ya. Bila Munkar Nakir pergi, mayat orang soleh tadi berdialog dengan lelaki yang datang membantu tadi. Dia kata, kamu ni siapa? Mari duduk tolong aku ni. Ya. Kamu tak kenal aku ke? Aku ni lah ibadah kamu. Yang kamu duduk mengajar orang dalam masjid, kamu duduk berkhutbah tu, Allah tukar dalam bentuk rupa manusia yang sangat indah, datang duduk berkawan dengan dia. Ya. Lepas tu tanya mayat tadi, kenapa kamu datang lambat sangat? Aku dah hampir-hampir nak dibalun dek Munkar Nakir dah. Kata aku dibuatnya. Ya. Kenapa kamu tak datang awal-awal? Maka kata lelaki yang membantu tadi, aku datang lambat kerana kamu mengambil upah daripada kerajaan. Kamu berkhutbah, kamu mengajar dalam masjid, kamu makan gaji daripada kerajaan. Kata lelaki itu, aku ambil duit itu, tetapi aku tidak guna satu sen pun. Sebaliknya aku bersedekah semuanya kepada fakir, miskin. Maka jawab lelaki yang membantu tadi, sebab itu aku datang, kerana kamu telah bersedekah duit itu. Andai kata kamu tak sedekah, aku takkan datang sampai bila-bila bantu kamu. Itu tersebut dalam syarah Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, syarah hadis sahih Bukhari. Itu orang soleh, tuan-tuan. Kita bayangkan orang soleh. Kita ni orang soleh ke tidak? Agak-agak boleh tak berdepan Munkar Nakir dalam kubur nanti? Ya. Anda nak cerita dalam ibadah kepada Allah, dia kena bersih sungguh, mukhlisin, ikhlas. Sebab iblis ni hanya orang yang ikhlas saja yang dia tidak mampu menggoda. Yang lain habis. Ya. Terpedaya dengan iblis. Seperti mana, ya, Allah cerita dalam Al-Quran kisah iblis. Tak kala iblis laknatullahi alaih dihalau daripada syurga kerana enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka keluarlah iblis daripada syurga dengan keadaan bercekak pinggang, bersiul-siul. Bersiul itu perbuatan iblis. Ya. Kemudian apa kata iblis? Rabbi. Ini Allah nakalkan di dalam Al-Quran kata-kata iblis. Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum
ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlisin. Wahai Tuhan aku, kata iblis, bagaimana kamu menghukum aku kafir sesat, menetapkan aku nak terjun ke jahanam? Tak apa, kata dia, sebaliknya hari ini aku bersumpah. Aku bersumpah, kata iblis, aku akan hias dunia ini seindah-indah hiasan. Dan aku akan pastikan semua cucu-cucu Adam terpedaya dengan hiasan yang aku hias. Illa, melainkan yang aku tak mampu nak berdaya. Ibadakah hamba-hamba engkau, minhumul mukhlisin, yang ikhlas semata-mata kerana engkau. Yang lain tu dah sapu habis, tuan-tuan. Terjun jahanam sama-sama dia. Sebab tu penghuni syurga ni cukup sedikit. Nak dapat orang yang betul ikhlas bukannya mudah. Ya? Dalam ibadah pun, ya? Tengah dia beramal ibadah itu, masih terpesong hati dia. Apatah lagi kalau dalam keadaan bukan ibadah yang khususiah, ya? Lagi susah nak menjaga. Sebab itulah orang-orang yang mampu menjaga cukup payah bagi iblis nak menggoda dia. Kerana orang ni punya hati yang cukup bersih, punya iman yang cukup mantap, sehingga dia mampu mengawal hati dia, ya, daripada mengikut hawa nafsu. Sebaliknya dia tulus ikhlas kerana Allah, beriman kerana Allah sungguh-sungguh, beribadah kerana Allah. Apa saja dia buat, lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kerja pun kerana Allah. Ya, turun tangga nak kerja tu kena niat tu. Kalau tidak, terdapat pahala, tuan-tuan. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal ibadah itu dikira diberi pahala sekiranya ada niat. Datang kerja, ibadah. Ya, cari rezeki tu ibadah sebab dia perintah Allah. Tapi ibadah itu tidak akan diterima kalau tak ada niat. Niat nak cari duit je, dapat duit je lah. Turun tangan niat, ya Allah, aku datang kerja kerana nak mencari rezeki yang halal. Aku nak sara anak isteri aku, dan dengan rezeki ini supaya mudahkan aku beramal ibadah kepada engkau. Tak dapat pahala sepanjang kita bekerja ni 5 jam, 12 jam, 12 jam dikuat ibadah. Kalau tidak, sia-sia umur kita dalam kelalaian mencari dunia semata-mata. Ha? Ha, kena niat setiap hari. 10 tahun kita kerja, 10 tahun beribadah. Kalau tak niat, 10 tahun kita buang masa mencari dunia. Nah, asyik nak timbah macam mana? Balik buat amal ibadah 5 minit je lah sembahyang. Yang lain semua dunia je. Sebab kita tak niat kerana Allah. Ya? Lara begitu saja. Itu juga kita berriadah atau berrehlah dan sebagainya, jadikan semua itu ibadah. Ya, dengan erti kata lain, setiap gerak-geri kita, daripada kita bangun tidur sampai tidur kembali, biar duduk dalam ibadah. Sama ada ibadah khusus maupun ibadah yang amiyah. Ya. Kalau tidak, dia berdaya di iblis mentah-mentah. Apa ramai orang-orang yang terpedaya dengan iblis. Ulama-ulama besar ramai juga yang terpedaya. Kita tengok Bal'am ilmu ba'ura, ya, Barsisa dan sebagainya, terpedaya dengan dengan iblis. Tak? Kemungkinan keikhlasan tu tak ada di hati dia. Walaupun ilmunya, ya, kalau nak banding ilmu Bal'am ibn al-Ba'ura dengan ulama sekarang, tuan-tuan, 1 persejuta pun tak ada. Bal'am ni kalau dia mengajar anak murid dia, 12,000 alim ulama. Bukan orang calang-calang anak murid dia. Kalau dia tengok ke atas, nampak 7 petala langit. Tengok ke bawah, 7 petala bumi. Itu Bal'am. Ya? Hebat ilmu dia. Tapi dengan sebab dia terpedaya dengan dunia, ya,
Ringkas cerita, akhirnya malaikat tarik lidah dia, terjelir, mati kufur Balaam ni. Maknanya ilmu semata-mata tidak boleh menjamin kejayaan seseorang. Dia perlu disertai dengan hati yang bersih, yang merupakan keikhlasan kerana Allah Ta'ala, bahawa ilmu itu memberi manfaat. Sebab itu antara syarat nak menuntut ilmu, perlu hati yang bersih, supaya ilmu yang masuklah hati kita ini ilmu yang mendatangkan manfaat. Diibaratkan oleh ulama, ilmu yang kita belajar bagaikan kapal terbang. Tuan-tuan duduk tempat kapal terbang, tahu selok-belok kapal terbang. Kapal terbang ni kalau dia nak landing, nak mendarat, landasan macam mana dia nak turun. Ada yang melompat-lompat tunggu-tunggu kayu nak turun ke tidak? Tak turun dah. Kapal terbang tak turun tak? Kalau landasan tu pelompat aje, pecah-pecah sini tak? Tapi kalau turun juga, emergency landing kan turun, dia turun. Tapi apa jadi? Kalau turun juga dalam keadaan landasan yang belum bersedia, osaklah kapal tu, patah sayap, pecah tayar, pelet dia cabut kepala. Maka begitulah keadaan ilmu yang dituntut di dalam keadaan belum bersedia hatinya. Hati tak bersih dulu, hati kotor, niat tak ikhlas, cari ilmu nak bahas dengan orang, cari ilmu nak berhujah dengan orang, bukan kerana Allah. Maka ilmu tu masuk dalam hati dia, ilmu tu rosak macam kapal terbang tadi. Itu yang timbulnya. Ulama maksud guna ilmu mencari dunia. Wa man ishtara bihi thamanan qalila. Dia jual dunia ni, agama ni, dengan harga yang sangat murah, kata Allah. Kenapa? Karena waktu dia menuntut ilmu, tidak dibersihkan dulu hatinya. Hati tengah duk rosak, hati tengah duk kotor dengan ujubnya, dengan riaknya, dengan takaburnya, dengan sombongnya, dengan bangga diri. Lepas tu dia belajar, sumbat ilmu dalam hati yang rosak tu, ilmu pun jadi rosak, tak memberi manfaat. Dan jika persamaan gugur pahalanya, dan jika syak imam akan niat di dalam qiyamnya, kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum, kemudian daripada segala takbiratul ihram segala makmum, nescaya harus baginya takbir perlahan-lahan serta dengan niatnya, kemudian ia baca Fatihah dan sah sembahyang segala makmum dengan dia. Dia boleh faham tak? Dan jika syak imam akan niat di dalam qiyamnya, imam dah takbir, dah Allahu Akbar, dah letak tangan sini, makmum pun semua pekat takbir belaka, Allahu Akbar, tertengah duk baca doa iftitah tu, imam was-was, aku niat zuhur ke asar tadi ni? Tak ingat tu, aku niat fardu ke, aku niat apa ni? Maka dia batalkan niat tu, niat pelan-pelan, takbir semula. Dah imam ni, imam was-was. Waktu nak lantik imam tu, tengok dulu ya, jenis aerobik ke tidak. Setengah imam tu dia aerobik. Orang takbir sekali dia 4 kali, 5 kali. Dia duduk biasa kat tengah padang tu, duduk 1, 2, 3. Kalau semayang pun nak macam tu juga. Jangan lantiklah imam macam tu, nanti ganggu jemaah gitu. Tiba-tiba imam ni jenis tu, dia dah takbir dah, dah letak tangan dah, makmum semua-semua pun kat takbir belaka, tiba-tiba datang syak dalam hati dia, menyebabkan dia niat semula, takbir semula, tapi pelan-pelan dah, makmum tak perasan. Dia pun tak angkat tangan, angkat tangan ni sunat je dah, dia pun takbir semula, Allah niat semula lah. Maknanya niat pertama tadi dia batalkan, cancel, tak jadi. Niat semula,
Tapi niat semula tu pelan-pelan. Sedangkan makmum dah takbir dekat belakang tu. Dah membaca doa iftitah dah pun. Dia ni batalkan niat takbir semula pelan-pelan. Maka apakah hukum keadaan sembahyang imam tadi dan keadaan sembahyang makmum tadi? Maka di sisi fiqah, hukumnya sah, ya. Imam sah, makmum pun sah, ya. Dan jika mengetahui segala makmum dengan demikian itu, kemudian sekalipun kalau lepas sembahyang tu makmum dia beritahu ke makmum, sah juga, tak payah ulang dah. Walaupun makmum dapat tahu imam tadi niat semula pelan-pelan, jawabnya sah juga makmum yang pergi belakang tadi. Ya. Dan jika diselangi saf dengan mimbar ataupun tiang, macam di negeri tiang besar-besar tu, ya. Jadi tengah saf ni putus, so tu ada tiang besar, sambung belah sana pula. Tiada putus safnya kerana dinamakan saf yang satu pada urf, pada pandangan ghalib orang. Itu saf yang satu, tiang tu macam mana satu bahasa kat situ, ya, maka dikira satu saf juga. Walaupun kita dua orang atau seorang-seorang belah tiang kat sini, jalan itu panjang sana, kita duduk belah sini tu tiang seorang je, kita tak anggap berhubung juga dengan saf ini, ya, kerana tiang itu pada uruf, pada pandangan ulama-ulama ramai, tiang itu tidak diiktibar, ya, seolah-olah tak ada tiang di situ. Maka hukumnya seperti satu saf yang sah, yang satu. Ya. Ya. Jadi kita sambung je lah balik tiang tu. Tak payahlah buat kat belakang. Jadi saf yang kedua rugi. Saf pertama tu besar apa jelaknya. Dia tak nak duduk belah tiang sana, dia pergi duduk saf yang kedua. Rugilah. Kalau saf kedua tak sama fadilat pahala dengan saf pertama. Duduk je balik tiang tu, ha, sambung ke sana. Dah. Kan masjid tu luas kan? Tengah-tengah masjid tu dah masjid luas. Lepas tu dia buat pula apa nama line garisan tu, ha. Ha, duduk panjang je tu. Ha, lepas sini dah ada saf kosong. Tapi sebab terlalu luas tu malah nak pergi ke sana. Ha, buat saf ke belakang sini. Rugilah. Ya, sedangkan kita boleh buat satu saf panjang terus sana. Pasalah, ya? Tidak buat apa masjid besar-besar. Nah. Ya. Maka barang yang didapati oleh makmum yang masbuk, maka barang yang didapati oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya, dan barang yang dikerjakan kemudian bersama imamnya itu akhirnya. Mana ni? Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh kerana kunut serta imam itu bukan tempatnya, dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga kerana tahiyat serta imam itu bukan tempatnya. Maka barang yang didapati oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya, nya makmum. Ya, kalau kita datang, imam duduk dalam keadaan bagaimana? Duduk rakaat pertama ke kedua ke? Bila kita ikut, maka walaupun imam rakaat yang kedua, bagi kita dia anggap sebagai baru mula sembahyang. Maka rakaat kedua imam tu bukan rakaat yang kedua kita.
Ya, boleh faham tak? Ya. Barang bagaimana kita dapat dengan imam itu, itulah awal sembahyang kita. Walaupun imam duduk tasyuk akhir sekalipun, kita dapat takbir dengan dia, tetap dipanggil kita baru awal mula sembahyang. Bukan rakaat keempat kita ni. Faham tak? Maka kalau imam baca kunut, katakan rakaat yang kedua kita datang, imam tengah baca kunut, waktu kita takbir. Ya, kita pun baca kunut sama-sama dengan dia lah. Sedangkan kita baru satu rakaat. Jadi bila imam beri salam nanti, adakah kita sunat baca kunut lagi sekali? Jawabnya sunat. Sebab bagi kita, rakaat yang kedua imam tu baru satu rakaat bagi kita, awal bagi kita. Jadi sunat kunut itu sunat dia baca pada rakaat yang kedua bagi kita. Maka kita ulangi baca pada rakaat yang kedua, yang kedua. Faham tak? Ya. Dan yang nyaring bacaan dinyaringkan seperti dapat serakaat serta imam atau rukuknya. Ini jarang orang buat tuan-tuan. Kita sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, rakaat pertama, rakaat yang kedua sunat kuat kan. Jadi kita datang masbuk, katakan rakaat yang keempat kita sampai, jadi dapat satu rakaat, imam beri salam, kita bangkit, tu rakaat yang keempat tu, yang kedua kan. Rakaat kedua sunat nyaring ke pelat? Nyaring. Ada orang baca nyaring tak sekarang ni? Jarang kita tengok tak kat masjid-masjid. Semua berkat besok-besok. Tak dapat sunat lah. Bacalah kuat. Sebab kita masih rakaat yang kedua. Faham tak? Lain kalau rakaat ketiga dan keempat. Ataupun kita datang, imam duduk dan tasyuk akhir. Kita pun tasyuk sama-sama dengan dia. Dia beri salam, kita bangun. Rakaat ke apa-apa tu? Pertama, sunat nyari ke belahan rakaat pertama punya subuh. Nyari. Kita baca nyaring ke tidak? Tak baca. Rugilah pahala kat situ. Tak dapat pahala nyaringkan bacaan. Faham tak? Ya? Ha, baca je pelampung kot-kot. Serupa semayang seorang diri lah. Ya? Ha, kalau kita masih rakaat pertama kedua, nyaringkan. Ha, tapi kalau kita dah masuk rakaat ketiga keempat, tak ya nyaring sebab dia memangnya tak baca nyaring di situ. Ya? Ha, tu kalau semayang, sembahyang yang dinyaringkan, ya, maghrib, isyak dan subuh ataupun hari Jumaat. Jumaat kan kita dapat satu rakaat. Dah. Sah tak Jumaat kita kalau dapat satu rakaat satu imam? Sah lah, sebab sekurang-kurang nak dapat Jumaat, dapat berjemaah dengan imam satu rakaat. Jadi bila imam beri salam, kita tambah satu rakaat lagi. Jadi rakaat yang kedua hari Jumaat sunat perlahan ke kuat? Baca dengan nyaring. Ha, baca lah nyaring rakaat yang kedua tu. Bersalahan kalau kita tak dapat satu rakaat pun. Kita sampai imam dah i'tidal pada rakaat yang kedua. Jadi kita tak dapat rakaat dah. Jadi bila imam beri salam, kita bangkit tu sembahyang apa? Yang zuhur, ha, tu tak payah kuat lah. Sebab zuhur memang tak kuat. Faham tak? Tambah je 4 rakaat. Ya? Tapi kalau sembahyang Jumaat, bangkit nanti, bacalah kuat. Serupa sembahyang hari Jumaat tu. Dan yang nyaring bacaan dinyaringkan, ya, seperti dapat serakaat imam serta imam atau kurangnya daripada satu rakaat. Bermula bermukim di dalam negeri antara orang banyak supaya dapat sembahyang Jumaat, dan jemaah itu afdal daripada asingkan dirinya jika tidak takut fitnah pada agamanya. Dan jika takut ia, maka ia asingkan diri dalam padang-padang aula
tengok keadaan tuan-tuan. Orang tanya kita, kalau kita duduk kat pekan ni, kat kampung ni, kita boleh sembang jemaat. Boleh sembang berjemaah. Tapi kalau kita bawa diri pergi duduk dekat hutan-hutan seorang-seorang, jauh pada orang, jemaah pun tak boleh sembahyang. Jemaah lah pun tak boleh sembahyang. Ya? Mana afdal? Nak duduk kat kampung ni atau kita nak duduk seorang-seorang kat sana? Tengok keadaan. Kalau kita bercampur tengah masyarakat ini, agama kita masih boleh pelihara. Anak-anak kita pun masih terpelihara iman dia. Tak campur bebas. Aurat pun tak terbuka. Tak ni, ya? Bayang pun masih boleh jaga. Makna tak timbul fitnah pada agama. Aula duduk dengan masyarakat tu, supaya kita boleh jaga sembahyang jemaah. Tapi kalau kita duduk di tengah masyarakat ini, menyebabkan agama kita rosak. Masyarakat teruk sangat. Anak-anak pun terpengaruh. Cakap pun carut je. Gaul dengan budak-budak. Ya, kadang sembahyang, kadang tidak. Merempik orang-orang merempik sini. Ya, maka keadaan begitu. Kalau kita mengasingkan diri, lebih afdal walaupun tak dapat jemaat sekalipun. Kerana dia nak menjaga iman dia. Itu dipanggil uzur syar'i juga. Ya, apakah dia begitu? Kalau Imam Ghazali dah wajib kita uzlah dah zaman dia. Zaman kita ni lagi lah. Ya, zaman fitnah wasa agama, maka aulah lagi kita beruzlah, ya, jauh-jauh pada orang. Kecuali orang yang diperlukan di tengah masyarakat. Ya, ustaz-ustaz yang belum membimbing masyarakat, ada masih boleh duduk di sini, bahkan jadi wajib. Kalau dia pergi masyarakat, tambah teruk. Tapi kalau duduk tengah masyarakat pun tak pedulikan dia, dia pun sama, ambil berlari je lah. Ya? Selagi masyarakat boleh perlukan dia, masih mampu pertahankan agama, ada tak alih uzlah. Ya? Ada pun orang yang tidak ada kepentingan di tengah masyarakat, kalau duduk jadi wasat agama, hijrah tak wasat, lebih hijrah seorang-seorang. Ya? Kawan kita Azim tak apa. Azim tak kumpat orang lah. Oh, macam tu je. Ya? Selamat agama kita. Tak kita berhenti mana? Dan jika takut ia, maka ia asingkan di dalam pada aula. Maka jika mufarakah orang-orang yang berjemaah pada rakaat yang kedua, gugurlah fardu kifayahnya. Ini akhir Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung masyarakat. Al-Fatiha. A'udzubillah nasyaitani wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dengan surat al-mustaqim. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين وتهلنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا مبدع يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.